malam hari ini aku dan Zalifa akan membuat ice cream. Bagaimana caranya? Tonton terus ya. Dan kali ini kita akan membuat fondan ice cream magic. Bahan-bahannya adalah air 300 ml, bubuk fondan, wadah kecil, wadah untuk es krimnya, dan juga wadah untuk mixer. Ayo kita mulai, Zalifa. Di dalamnya terdapat dua plastik kemasan, yaitu bubuk coklat dan juga choco chips ya nih teman-teman. Ayo kita mulai. Siap, Zalifa. Ya, ada aja kan. Semuanya. Nah, sudah 10 menit nih teman-teman, dan jadinya kayak gini deh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan choco chipnya ya teman-teman. Aduk lagi kakak. Lalu siap dimasukkan ke wadah ya teman-teman. Zalifa makanin es krim. Enak Zalifa. Udah cukup kak. Sudah seperti ini, kita bekukan ya teman-teman, biar enak dan siap untuk dinikmati. Ayo. Teman-teman, ini sudah 8 jam. Kita lihat ya, es krimnya sudah jadi atau belum. Kecil. Oh, memang kok yang kecil. Kak ambil kak yang kecil, Kak. Coba lihat hasilnya kayak gimana ya. Wow, ini udah mulai beku. Yang ini beku banget tuh, teman-teman. Lain ya, teman-teman. Coba ya, ibu rasain ya. Enak. Enak ya. Tuh, bisa dapat banyak lagi nih. Kok Zalifa manyun? Kenapa? Oh, Zalifa maunya yang ini. Ya udah. Zalifa maunya makannya langsung yang di tempat besar. Yang ini buat bagi-bagi ya. Nah teman-teman, ini enak banget. Kalian coba ya di rumah. Harganya murah dan juga cara membuatnya gampang. Nah teman-teman, aku ingin makan dulu nih. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Dadah Zalifa.